Ya, ada di Mas, kali ini ada di alun-alun Kota Surabaya. Ini namanya Gedung Kesenian Surabaya atau Balai Pemuda. Dan di depan sana tadi adalah Gedung Bioskop Mitra 21. Jadi pada tahun 80-90-an, Gedung Bioskop tersebut ikon Kota Surabaya di tengah kota. Apa saja yang ada di alun-alun Kota Surabaya? Ikuti saya jalan-jalan di alun-alun Kota Surabaya siang hari ini. Yuk! Ya, ini kalau malam hari air mancurnya diaktifkan di sebelah sini sama di belakang sana. Jadi karena siang hari masih belum diaktifkan. Ya, ini juga ada bis Surabaya, bis kebanggaan arek-arek Surabaya. Jadi keliling dengan bis Kota Surabaya ini hanya berbayar 5 botol bekas. Ya, di komplek alun-alun Surabaya ini ada Gedung Balai Pemuda, Masjid As-Sakinah, dan juga Gedung DPRD Kota Surabaya. Jadi saat liburan akhir pekan atau liburan sekolah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Misalkan kesenian reog, melukis, dan juga tari-tarian dilaksanakan di Gedung Balai Pemuda. Ya, Gedung Balai Pemuda ini atau alun-alun Surabaya ini ada di pusat tengah kota, 200 meter dari kantor pemerintahan Kota Surabaya, 500 meter dari Tunjungan Plaza Surabaya, 200 meter dari Gedung Grahadi, dan juga dari Taman Prestasi sekitar 300 meter. Ya, di sini juga ada Perpustakaan Umum Kota Surabaya yang saat itu diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini pada 2 Mei 2014. Tapi karena pandemi atau karena Lebaran libur, buka normal kembali tanggal 9 Mei. Thank you.
menuju ke basement alun-alun Kota Surabaya. Apa saja yang ada di basement alun-alun Kota Surabaya? Ya, di seberang alun-alun Kota Surabaya atau depan gedung DPRD Kota Surabaya ada tempat minum es krim yang sangat legendaris, yaitu Sang Randi. Ini es krim yang berdiri pada tahun 1930. Ya, kalau ke Surabaya jangan lupa mampir di es krim Sang Randi. Ya, jadi di sini ada pameran lukisan. Ya. Dari Ikatan Pelukis Indonesia. Ya, ini sejarah dari Balai Pemuda. Jadi Balai Pemuda dibangun sekitar tahun 1907. Itu atas ada logo Kota Surabaya saat zaman dulu. Ya, meja ini dan perlengkapannya adalah tempat set makan malam Simpang Sosial. Jadi di Idul Fitri ini momen yang sangat ramai. Nah, ini juga secara band ini. Tilman Brother. Ini foto
gunung. Ya, itu ruang biliar dan bar di Simpang Klub Surabaya tahun 1938. Nah, ini bola biliarnya yang dipakai saat itu. Nah, ini peralatan makan yang ada di meja tadi. Dan sebagian ada di sini juga. Ya, lukisan ikan koi 3 dimensi, kisahnya sangat hidup sekali. Ya, sekarang kita coba naik lagi. Ya, terima kasih sudah mengikuti vlog saya hari ini di alun-alun Kota Surabaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Dodi Was. Dodi Was, 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 was.